ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun, dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man 'amila li akhiratihi kafahullahu amra dunya. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini. Bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini. Tapi jadilah keluarga muslim yang menopang dakwah Islam. Nikmatan dunia ini lebih remeh dari sekedar sayap seekor nyamuk. Tidak patut bagi seorang yang beriman bersedih ketika tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, la tahkiranna 'anil ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin thaliq. Jangan kamu pandang remeh suatu kebaikan walaupun sedikit. Apa sedikitnya? Antalqa akhaka biwajhin thaliq. Muka senyum kepada saudaramu. Kalaulah baginda Nabi alaihissalatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihissalatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak. Tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal, ahli ibadah atau ahlul ilmi? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah. Sampai tidak tinggal satu orang pun ulama. Ittakhadhan nasu wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali melanjutkan mengaji sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan belajar sirah ini tentu tak pernah atau tak luput selalu menyebut nama-nama Nabi alaihi salatu wassalam. Ini kesempatan kita pula untuk menuai kebaikan, untuk selalu setiap namanya disebut kita tak luput untuk mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga salawat dan salam juga disampaikan kepada para Ahlul Bait, anak istri, cucu, cicit serta zuriat keturunan Nabi alaihi salatu wassalam, para sahabat, para tabi'in dan siapapun yang mengikuti mereka sampai akhir masa nanti. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, kita selesai kemarin, bukan kemarin aja, dari awal beberapa kali pertemuan belajar tentang maqasid atau ahdaf dari belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kita belajar sirah ini? Kenapa kita belajar sirah? Supaya ada manfaatnya. Di antaranya adalah semakin kita dalami sirah Nabi, semakin lahir cinta kepadanya dalam hati. Sebab manusia terlengkap, manusia termulia, manusia paling utama. Apapun disebut tentang Nabi pasti mengagumkan dan menarik untuk digali. Ya, saya tidak menarik, agak menarik. Nah, ya, orang sirahnya ada sebagian disembunyikan, atau kalau disuruh membuat as-siratu dzatiyah atau riwayat hidup. Sah? Riwayat hidup. Bahasa kampung saya CV. Kurikulum vitae. Tidak pernah buat riwayat hidup. Tidak ya, alhamdulillah. Ini kalau tidak pernah ya, waktu melamar menikah pun tidak ada diminta ya, langsung diterima aja. Mantap tuh nam. Kurikulum vitae, nama lengkap, panggilan, sah, tempat, tanggal lahir, pendidikan, kan? Keaktifan organisasi dan sebagainya, karya-karya ilmiah. Tidak pernah buat? Tidak pernah. Rupanya ada, tapi tidak tadi. Yang antum sebutkan semuanya atau sebagiannya aja? Semuanya aja. Sebagiannya aja kan? Yang tak boleh disebut banyak tuh. Ada hal-hal yang rahasia tak bisa kita sebut. Tapi kalau Nabi semuanya dibuka. Sampai cara dia masuk rumah, bagaimana di rumah. Apa kalau dibaca semua keperangan kita di rumah, enggak ada yang mau tegak gitu lagi dah. La haula wala. Tapi Nabi alaihi salatu semakin dibuka sirahnya, maka semakin melahirkan cinta kepadanya. Makanya tidak sedikit orang bermula dapat hidayah masuk Islam itu setelah membaca sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi tentu saja dari jalur yang benar. Nanti ketika tenang sampai bab setelah ini nanti, atau pelajaran setelah ini, bagaimana kita mempelajari sirah Nabi. Kalau orang berangkat dari rasa benci, rasa menolak, pasti wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun wa ainus sukhti tubdil masawiyah. Mata yang suka, yang senang
itu akan menutup seluruh aib. Tapi kalau mata benci, aib pun, tidak aib pun dianggap sebagai aib. Itu biasa itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi bebini pun nanti dikajinya sebagai keburukan. Padahal bebini banyak baik itu buruk. Woi. Hah? Iya, banyak itu baik. Siapa yang bilang buruk? Menambah banyak keluarga. Sah? Berarti menambah kehebatannya, bahwa laki-laki yang bisa berisi lebih dari satu itu hebat. Kan katanya kalau istri empat, Superman. Hah? Apa lagi? Yang berisi dua, tiga, gentleman. Istri dua, real man. Istri satu, cemen. Yang belum menikah, no comment. Jadi bukan aib. Tapi kalau punya banyak pasangan tanpa istri, tanpa diikat dengan akad, itu buruk. Sahih? Nah. Nabi alaihissalam, dan buktinya baiknya, antum nak tahu bukti baik dari orang beristri lebih satu, tanyakan para istrinya. Kalau mengeluh para istrinya semuanya, apa tidak baik bapak? Tapi kalau Nabi mengeluh istrinya, mengeluh istrinya, nah kalau istri tidak mengeluh, kenapa antum? Antum yang panas hatinya. Nah, jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi semua kehidupan Nabi itu boleh dibentangkan. Dan semakin dibentangkan menambah rasa kagum dan sayang kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, kalau sudah cinta, dan itu karena dasarnya, karena semuanya baik, lahir lagi yang kedua, dan ini yang kita tuju juga dari belajar sirah, ada al-iqtida' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau menjadikan Nabi sebagai kudwah dan ikutan. Jadi kita kalau sudah siap untuk menjadikan Nabi sebagai kudwah, tidak perlu lagi kita membandingkan dengan yang lain. Ucapannya, ucapan yang terbaik. Perbuatannya, perbuatan yang terbaik. Amalannya, amalannya terbaik. Akhlaknya, akhlaknya yang terbaik. Maka tidak perlu kita ngambil imam selain Nabi alaihissalatu wassalam yang ditaati, diikuti secara mutlak. Boleh kita. Saya berguru sama syekh ini, saya pelajari tentang akhlak dia, saya ikuti. Tapi bila bertentangan perangai beliau dengan perangai Nabi, saya pilih yang mana? Nabi alaihissalatu wassalam. Saya boleh belajar ilmu dengan kiai ini, mazhab beliau, tapi bila pendapatnya bertentangan dengan pendapat Nabi, saya pilih yang mana? Nabi alaihissalatu wassalam. Inilah makna belajar sirah itu, bahwa Nabi adalah qudwah terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan tidak ada ketaatan mutlak diberikan Allah kepada seorang hamba, seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kecuali ketaatan mutlak kepada baginda Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi kalau ditanya nanti, siapa imam antum? Imamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa ikutan antum? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kau ikuti? Mazhab Nabi alaihissalatu wassalam. Untuk sampai ke situ, antum pilihlah jalur yang mana. Ikut metodologi Imam Malik, antum mazhabnya Maliki, silakan. Ikut metodologi Imam Asy-Syafi'i, seperti lazimnya di negeri ini, ikut silakan. Sampai kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Atau ikut mazhab Imam Abu Hanifah, jadi Hanafi, silakan. Nak jadi Hambali, ini Hambali nampaknya. Nak jadi ikut mazhab Hambali, silakan. Dan catat, antara Imam Abu Hanifah, antara Imam Malik, antara Imam Syafi'i, antara Imam Ahmad bin Hanbal, dan murid-murid mereka tidak berkelahi. Jadi kalau berani berkatakan saya Imam Mazhab Imam Syafi'i, tolong jangan berkelahi. Yang melekahi orang-orang belakangan. Orang-orang belakangan macam kita. Jadi kita belajar dari orang belakangan, bukan belajar dari Imam Syafi'i. Belajar dari Imam Syafi'i. Syafi'i gurunya Malik.
muridnya Ahmad. Pernah tuan-tuan dengar babu antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad? Gara-gara pendapat? Gara-gara pendapatan? Apalagi? Tidak ada. Antara Imam Malik dan Imam Syafi'i, satu pendapat semuanya? Hah? Tidak ya? Pernah Imam Malik mentahzir Imam Syafi'i? Jangan belajar sama Syafi'i itu. Sesat dia, menyesatkan. Ada? Tidak. Tahu tidak kenapa sebabnya? Tahu tidak kenapa sebabnya mereka tidak kelahi? Jangan bilang karena mereka orang baik. Kita orang baik juga. Hah? Karena mereka menjadikan imam yang wajib diikuti secara mutlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Malik diselisih pendapatnya oleh Syafi'i, dia tidak marah. Kenapa kamu pendapat seperti itu? Ini Rasulullah mengatakan begini. Oh iya ya. Kalau masih hidup Malik, dia ikuti Syafi'i di waktu itu. Kenapa dia tidak berkelahi sama Imam Ahmad bin Hanbal? Karena demikian juga. Ahmad mengatakan Syafi'i, mohon maaf Syekh, saya tidak sependapat dengan antum. Dari mana antum tidak sependapat? Ini Rasulullah mengatakan begini. Syafi'i marah? Syafi'i marah? Tidak. Hebat long bodoh delingnya. Hah? Potong makan kau, apa adalah dulu makan kerak. Saya lebih dulu makan garam. Tidak ada cerita. Karena semuanya menjadikan Nabi sebagai rujukan utamanya. Kalau kita kan enggak. Itu masalahnya. Rasul mengatakan begini, tapi Syekh saya enggak begitu rusaknya. Sah? Kan itu? Mazhab kami enggak itu. Seolah-olah mazhab itu di atas sabda Nabi alaihissalatu wassalam. Ini yang tidak diridai oleh seluruh imam madzhab. Berarti perlu lagi belajar? Sila. Kalau belum sampai pada derajat siap menjadikan Nabi sebagai ikutan terakhir, pertama dan terakhir, masih perlu belajar sirah Nabi SAW. Belum berhasil belajar sirah. Apa sebab? Karena belajar sirahnya baru dari angka-angka, nama-nama. Nama Nabi Muhammad, ayahnya Abdullah. Gitu ya. Tapi hikmah yang digali dalam sirah belum sampai ke situ. Makanya sirah ini harus hidup di seluruh jenjang pendidikan kita. Nak calon profesor pun wajib belajar sih sirah. Karena selama ini belajar pemikiran aja dia, belajar sirah jarang. Buktinya tidak nampak sirah itu dalam kehidupan kita. Kenapa sirah itu dalam kehidupan? Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita mengikut, di antara juga adalah kita mengenali sejarah hidup manusia terbesar. Kita sekarang kan dihadapkan pada orang paling cerdas, Albert Einstein. Sah? Iya enggak? Orang paling sukses, mimpin, Firaun. Orang paling kaya, Karun. Bapak pemikir dunia, Acuares, Teteles. Ini harus diluruskan kaum muslimin. Manusia terbesar yang paling berhasil dalam kenyataan dan juga dalam keyakinan. Ya kenyataannya. Antum bilang Albert Einstein manusia paling cerdas. Gara-gara jadi dia imam dalam mazhab fisika. Tapi fisika itu seluruh ilmu. Sebagian dari ilmu. Sebagian dari ilmu. Sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ilmunya, kalau ilmu Albert Einstein hanya melihat benda-benda ini masih di bawah kolong langit, dan sebagian masih banyak rumus fisika yang belum dia pecahkan. Iya Pak, apa ada belajar fisika? Hah? Enggak. Enggak. Yang belajar fisika saya nak uji. Yang uji enggak pandai juga. Nah. Masih banyak rumus fisika yang belum dia pecahkan. Dipecahkan oleh setelahnya. Tapi Nabi SAW, berapa banyak rumus yang dia sebutkan belum terpecahkan oleh orang sampai hari ini. Beliau sudah sebutkan ilmunya. Tuan-tuan, siapa yang beritahu bahwa Dajjal akan sampai ke kita? Apa ayatnya? Allah bicara ke kita langsung?
Enggak, siapa yang sampaikan? Itu lama sekali prosesnya. Bilang Rasulullah selesai. Yang nyampaikan ke kita. Atau ketemu malaikat, enggak kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak ada Rasul, tahu Albert Einstein tentang Dajjal? Enggak tahu dia. Mana yang lebih penting, mengenali rumus sinus kosinus tangan daripada mengetahui Dajjal akan datang sebelum akhir zaman? Mana yang lebih perlu? Mengetahui Dajjal lebih perlu. Sebab keselamatan dan tidak selamatnya kita dari sini. Antum tidak belajar sinus kosinus tangan, rumus fisika dan kimia, masalah. Sampai sekarang antum tidak gunakan rumus itu dalam kehidupan, sah? Antum bekerja sebagai apa? Sebagai tukang, tidak ada rumus itu dipakai. Sebagai pegawai, tidak juga dikeluarkan. Hanya untuk menghabiskan waktu belajar dulu di waktu di SMA. Makanya waktu belajar SMA dulu saya kritis, karena apa? Sebab gurunya rumus dijelaskan satu istilahnya satu tingkatan, satu jenjang. Pas ujian 5 jenjang. Yang satu aja belum dikuasai, dibikin pula 5 jenjang rumus. Lalu saya tanya, Buya, apa gue mau belajar ikut-ikut Buya? Belajar jolangnya. Nah, itu aja. Tidak bisa dia jelaskan kegunaannya. Tapi kalau saya tanya, antum tanya ke Nabi SAW, ya Rasulullah, apa dia belajar tentang Dajjal? Dijawab oleh Nabi SAW, banyak. Inna rabbakum laisa bi'a'war. Tuhan kalian tidak buta sebelah matanya. Apa maknanya? Satu, kalau ada orang ngaku Tuhan mata buta sebelah, jangan percaya. Sebab Dajjal itu matanya nanti kecil sebelah. Ya, kalau ada orang bikin sekarang gambar-gambar Dajjal mata satu, berarti bukan dia yang Dajjal ini. Sebab Dajjal bukan mata satu. Kan ada sekarang orang bikin lambang Dajjal mata. Bukan, Dajjal bukan matanya satu, tapi matanya buta sebelah. Paham, Ustaz? Kadang-kadang untuk menyudutkan negara tertentu, kadang ada lambang Dajjal di situ. Tapi orang yang tidak tahu, dan sebagian besar tidak tahu, akhirnya mereka mengikut-ikut fitnah-fitnah tersebut. Jelas? Kemudian dari situ juga, dari hadis Nabi kita tahu, bahwa berarti Allah punya mata atau tidak? Punya mata. Karena kata Nabi mengatakan laisa bi'awar, tidak buta semula. Berarti kalau tidak buta semula, kalimat buta, tidak buta untuk apa? Untuk mah? Mata. Berarti Allah punya mata. Itu sama jawab lah. Itu kadang-kadang kalau punya mata sama lah. Ya akhi, antara matahari dengan mata kaki sama? Mata juga. Antara mata pancing dengan mata jarum sama? Enggak juga. Terus antara mata aja beda. Kata Ustaz Ilmi, antara bahu jalan dengan bahu kita sama. Terus kenapa? Antara makhluk aja enggak sama, apalagi antara makhluk dengan khalik. Ini rendahnya cara berpikir orang-orang yang setiap ada nama sama, mesti sama hakikatnya. Kan rendah cara berpikirnya. Berarti mereka enggak belajar fisika dulu tuh. Tidak belajar ilmu fisika. Antara fisik ini dengan fisik ini aja berbeda. Jelas ya? Jadi Allah punya mata, makhluk punya mata, tidak mesti sama. Sebab antara makhluk yang sama-sama punya mata, matanya tidak sama. Mana yang lebih enak, mata ikan atau mata kambing? Wah, Abu mana? Hah? Ada abang saya, dia sukanya mata ikan, mata kambing tidak mau. Yang sebelah suka mata kambing, tidak suka mata ikan. Ini bagus berdekatan ini. Tapi kalau dua-duanya suka mata ikan, bahaya. Nah. Ini tidak sama. Sama mata ikan sama mata kambing. Cuh. Mata ikan sama mata kambing sama. Apa bedanya? Itu aja. Mata ikan tahan air. Mata kambing anti air. Makanya kambing jangan suruh nyelam.
mati dia, tidak bisa dia melihat. Sa, kalau ikan jangan suruh berkejar, karena bagiannya berenang. Pernah ikan mengadu ke antum, oi mata saya perih gara-gara lama di air. Itu tidak sama ke muslimin dan muslimat. Makanya sangat rendah cara berpikir orang yang selalu menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Dari hadis Nabi kita tahu itu. Jelas ya? Inna rabbakum laisa bi'a'war. Yang ketiga, bahwa itu pasti datang. Dan siapa yang datang, mesti siapkan iman. Bukan siapkan bangunan. Paham? Paham? Siapkan iman, bukan siapkan bangunan. Karena dia bisa masuk ke gedung-gedung bertingkat tuh, dia masuk tuh. Sampai dia. Enggak pernah nengok film animasi, film kartun, Hulk dan sebagainya. Karena Dajjal itu masuk ke semua negeri kecuali kecuali Makkah dan Madinah. Enggak masuk. Misalnya Irak enggak masuk dong. Iran enggak masuk. Yaman enggak masuk, Tarim enggak masuk. Tapi Makkah, Madinah dijaga Allah dengan para malaikatnya. Malaikat jaga. Enggak bisa kalau malaikat yang jaga, tak ada yang bisa menembusnya. Tapi kalau aparat yang jaga, kaum muslimin dan muslimat, maka andalkan penjagaan malaikat. Baik. Jadi kita sedang belajar sirah a'zamul bashar. Ya. Jadi ilmu Nabi alaihi salatu wasallam yang kita belajar itu adalah lebih tinggi dari ilmu siapapun. Sehingga kita sekarang kalau ditanya siapa, nah itu kan, siapa apa istilahnya, panglima paling hebat, Nabi SAW, manusia paling pemberani, Nabi SAW, manusia paling pemurah, Nabi SAW, manusia paling cerdas, manusia paling pemikir, Nabi SAW. Dah, ini yang belum masuk ke dunia pendidikan kita. Jadi kita diberikan orang-orang yang tidak patut dicontoh sebagai orang-orang yang kita ta'zim. Makanya kalau belum lagi anak-anak seperti itu, berarti masih gagal kita belajar. Belajar sirah Nabi alaihissalatu wassalam. Dan belajar kami dapat 9 nilai. Kan angka tadi. Lahir di Makkah. Tahun 571 Masehi. Umur 4 tahun ibunya meninggal. Umur 6 tahun ayahnya balik. Datuknya 8 tahun ayah datuknya meninggal. Dipelihara oleh Abu Talib. Ini betul tak salah. Cuman sentuhan-sentuhan hikmah Nabi belum masuk ke kita. Betul kan? Hanya apa? Lahir di Makkah, mati di Madinah. Sah? Ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, datuknya Abdul Muttalib, neneknya ada lupa lagi. Siapa nama neneknya? Khawla binti Amir, kalau saya tidak salah. Jadi, Ummu Aminah. Ummu Aminah. Betulan tentu. Ayah ibunya Aminah. Terus atau yang satu Ummu Abdullah. Satu ibunya Abdullah. Siapa ibunya Abdullah? Safiyyah. Tapi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu. Jadi angka-angka itu, terjadi perang Badar tahun kedua, terjadi perang Uhud tahun ketiga, terjadi perang Ahzab tahun ke perang Khandaq tahun kelima, Khaybar dan sebagainya. Tidak salah, tapi sentuhan-sentuhan sirah itu bagaimana mereka menikmati hidup bersama Nabi alaihi salatu wassalam, dan makna-makna itu yang kadang-kadang belum tergali. Apa sebab? Karena yang mengajarkan barangkali belum menggalinya. Makanya faqidu syailai uti. Orang yang belum menjadikan Nabi sebagai pedoman hidupnya satu-satunya, mungkin belum bisa mempraktekkan itu dalam kehidupannya sehari-hari.
hari. Dia mengajar sirat tapi minum makannya masih tangan kanan, tangan kiri. Dia guru sirat tapi masuk masjid masih pakai kaki kanan. Oh kiri. Sah. Dia mengajarkan sirat tapi teriak-teriak tidak tentuar. Ya. Baik dia sebagai guru teriak-teriak depan murid-muridnya. Ada Nabi teriak-teriak? Tidak. Walaupun antum sudah tamatkan 100 kitab sirah. Nabi alaihissalatu wassalam. Ya. Tidak ada ketawa terbahak-bahak. Ini sudah jadi guru sirah bertahun-tahun tapi ketawanya. Dan sebagainya. Kalau sekali tidak apalah mungkin waktu itu kelebihan. Ini tidak. Setiap ketawa mesti nampak apa namanya lidah-lidah apa namanya dia punya bulu-bulunya anak lidah nampak. Jadi sirah yang diajarkan tidak masuk. Dia belajar guru sirah tapi tamak luar biasa, hasad tidak pernah hilang, berarti masih belum sukses mempelajari sirah apalagi mengajarkan sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram, jadi ini kurang kaji dulu ya, belum baru tambah. Kalau habis waktu cukup begitu. Saya dari sirah juga kemarin tujuan kita belajar sirah adalah untuk at-tathbit ala din. Banyak kejadian-kejadian sirah yang kalau kita ini kan awak dapat musibah misalnya, dapat tantangan, dapat penentangan dalam dakwah. Kan kita apalagi di zaman-zaman sekarang zaman fitnah, banyak kajian yang dihentikan orang, sah? Banyak kajian dihentikan. Apa sebab masalahnya? Yang kadang-kadang datang dari orang yang menyuarakan kita tidak boleh menyalahkan orang. Lalu menghentikan kajian karena menyalahkan atau karena membenarkan? Hah? Orang yang menghentikan kajian karena menyalahkan atau karena membenarkan? Tapi kan tidak boleh saling menyalahkan. Ini kan lucu kaum muslimin. Dan kelucuan ini terjadi pada orang besar, seorang Grand Sheikh. Seorang Grand Sheikh, apa mana Grand Sheikh? Sheikh besar. Ya. Dalam wawancara televisi mengatakan, kita di lembaga internasional ini, lembaga tertua di dunia ini, menganut paham pluralitas. Apa arti Ustaz Anwi? Ya, pluralisme beda dengan pluralitas. Nah, tahu maknanya tanya saya beliau nanti ya. Istilah-istilah dia lo yang ahli itu. Pluralitas berpemahaman. Tidak ada saling boleh menyalahkan. Semuanya boleh. Semuanya boleh. Asal ada pendapat, maka tak boleh disalahkan. Mantap. Hanya 13 detik dari ucapannya itu, dia sudah batalkan lagi dengan statement yang na'udzubillah. Yang di TV itu. Apa namanya? Deh, presenter. Ini kayak pakai bahasa kampung, jadi payah kita jadinya. Enggak, bukan bahasa kita, bahasa kampung. Pakai namanya pre atau host gitu ya. Menanyakan, "Syekh, berarti kalau gitu pemahaman Wahabi boleh enggak di sini?" Oh, itu enggak boleh. Baik, itu pendapat apa bukan? Kan yang paling diketahui orang yang namanya pendapat Wahabi itu menolak bid'ah semuanya. Kan iya? Sah? Kecil besar, hasanah, dalalah, semua bid'ah tidak diterimanya. Walaupun terbuat juga kadang. Kan kadang terbuat karena kita belum tahu. Atau sudah tahu tapi terpaksa dibuat. Berdoalah jangan sampai terpaksa. Paham? Posisi antum dengan saya beda kan? Berdoa supaya jangan terpaksa. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Nah, dia katakan tidak boleh. Terus mana pluralitas yang antum katakan tadi? Orang-orang yang berpahaman liberal mencak-mencak. Ya. Semua boleh pendapat, boleh hidup. Apapun pendapatnya, sampai ada kalau mengatakan nanti ada Tuhan enggak, ada khilaf, masalah khilafiyah.
ada Tuhan enggak? Allah ada apa tidak? Khilafiyah. Ada dulu, ya ada dulu seorang pemikir di luar negeri, setiap ditanya pasti dia bilang fihi qaulain. Ada dua pendapat. Dia tanya sama orang, Tuhan ada enggak Syekh? Fihi qaulain. Ada dua pendapat. Qaulun yaqul maujud wa qaulun yaqul ghairu maujud. Jadi saking ini semuanya masih ada khilaf. Kadang masalah tidak ada khilafnya lagi dianggap khilaf. Jadi kaum muslimin, kaum liberal yang mengatakan bebas sebebas-bebasnya berpendapat sesuai dengan yang kita ketahui. Tapi kalau ditanya kepadanya, boleh tidak mengikut Nabi saja, tidak mengikut yang lain? Oh ini berbahaya, radikal. Tapi yang terbilang tidak ada yang salah, semuanya bebas berpendapat. Di mana kalimat bebas liberalisme itu di mana? Ya bebas berpendapat yang nyeleneh, bebas berpendapat mengikuti kebatilan. Tapi kalau begitu Al-Quran Sunnah tidak ada kebebasan. Nah, lalu kita ketika belajar sirah Nabi alaihissalatu wassalam, dia menjadi tasliyah, menjadi penghibur bagi kita. Nabi manusia pilihan saja, untuk hijrah mesti sembunyi-sembunyi. Untuk kajian di Masjidil Haram, siapa dulu pengurusnya? Masjidil Haram, siapa gua pengurusnya? Dulu, datuknya. Lupa tuan-tuan. Nanti masuk belajar sirah balik. Siapa dulu pengurus Masjidil Haram? Datuknya Abdul Muttalib. Sebelumnya datuknya lagi. Ha? Subhanallah. Hashim. Sebelumnya lagi siapa? Qusay dan seterusnya sampai pada Ismail bin Ibrahim, datuk Nabi. Tapi pas Nabi dakwah, tak boleh ceramah di Masjidil Haram. Ya kalau antum tak boleh ceramah di masjid, satu masjid nanti, biasa. Nabi saja dilarang. Nah, gitu. Jadi tak boleh putus asa. Alhamdulillah dengan banyaknya larangan ceramah di sebuah masjid, ya, masjid dah mati, kosong misalnya, lalu dihidupkan dengan kajian-kajian, setelah banyak yang tak suka. Setelah banyak yang tak suka, akhirnya dibuat konspirasi untuk melarang kajian. Alhamdulillah, orang tak putus asa. Banyak lahir masjid-masjid baru. Rubba dharratin nafi'ah. Banyak gara-gara mudarat timbul manfaat. Coba tengok, masjid-masjid besar dibangun, masjid-masjid bagus dihidupkan, kemudian yang di situ dihidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang masjid itu milik Allah, tidak boleh diurus kecuali dengan perintah Allah, bukan keputusan dan kesepakatan kita. Kalau kesepakatan kita tak sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasulullah, jangan di masjid diterapkan. Karena masjid ini milik Allah. Saya bangun masjid misalnya dengan biaya pribadi, saya tidak punya hak kecuali mengurusnya dengan cara yang Allah inginkan. Dibangun oleh masyarakat, masyarakat tak punya hak untuk mengurus kecuali sesuai dengan yang Allah inginkan dan Rasul ajarkan. Sebab apa? Ini rumahnya. Makanya setelah saya bangun, saya dengan jemaah yang lain sama posisinya. Sama posisinya. Karena saya sudah wakafkan lillahi ta'ala, bukan untuk saya. Kalau rumah saya itu, makanya pikir-pikir dulu bikin masjid. Kalau tidak siap untuk diserahkan pada Allah, tidak usah, nanti bikin dosa. Kalau tidak bangun masjid, bikin masalah, jangan dibangun, nanti bikin dosa. Sebab tidak sedikit orang gara-gara masjid menjadi orang zalim. Wa man azlamu mimman mimman mana amasa jidallah ayuzkara fiha smu wa sa'a fi kharabiha ulaika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang melarang masjid-masjid dihidupkan padanya zikrullah. Dan sebesar-besar zikrullah adalah majalisul ilmi, majlis-majlis ilmu. Kalau ditanya atau disebut oleh Nabi SAW, mana yang lebih berat, lebih bagus dicintai Allah, majlis ilmu atau majlis zikir mujarrad?
Majlis ilmu. Apa sebab? Majlis ilmu lebih ditakuti syaitan daripada majlis ibadah. Sebab orang bisa saja beribadah tanpa ilmu disenangi oleh syaitan. Apa sebab? Sebab di akhirat nanti wujuhun yawma izin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Wajah-wajah tertunduk lesu. Apa sebab? Bekerja berat di dunia beramal, di akhirat amalannya bawa dia ke neraka. Makanya di antara ungkapan sebagian ulama mengatakan warubbama yataqarraba al-jahiluna, ini perkataan kalau tidak salah Imam An-Nawawi rahimahullah, saya lupa, barangkali ada orang-orang yang jahil. Orang jahil bukan orang bodoh ya, yang terjemahkan orang bodoh. Orang jahil itu lawannya alim. Orang yang jahil tidak berilmu. Sebab dibilang bodoh, dia orang pintar. Kadang-kadang sudah profesor di bidangnya, di bidang pertanian, perikanan, pendidikan. Tapi di ilmu agama, jahil. Bukan bodoh, dia IQ-nya tinggi. Cuma di ilmu dia tidak pernah duduk nuntut ilmu. Ya, kadang-kadang khutbah Jumat itu sambil ngantuk-ngantuk. Ada kajian-kajian kadang yang disukai, kajian-kajian ceramah yang bikin ketawa. Ketawa. Kalau untuk majlis ilmu yang berkesinambungan, jarang hadir. Kalaupun hadir kadang ngintip-ngintip pula kadang sebagian. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak berilmu sehingga dia tidak melakukan sesuai dengan yang Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam inginkan. Dan itu yang terjadi dulu di masa jahiliyah. Jahil, tidak berilmu, bukan orang bodoh. Abu Jahal orang cerdas, Abu Lahab orang hebat, Abu Sufyan orang pintar. Tapi mereka tidak berilmu, maka jadi jahiliyah. Kita kalau mau jadi jahiliyah, jangan hidupkan majelis ilmu. Ibadah jalan. Orang jahiliyah jangan bilang tidak ibadah mereka. Ada orang jahiliyah beribadah? Di zaman jahiliyah ada orang beribadah? Tidak ya. Ya Allah ya Rabbi. Ka'bah tidak pernah lengang dari orang tawaf di masa jahiliyah. Selalu ada orang yang tawaf. Tapi tawafnya ngapain? Hah? Ya Syekh, tidak semua dong Syekh. Enggak, sebagian itu yang telanjang itu sebagian. Kalau tak, kan orang Quraisy syaratkan siapa yang datang ke Ka'bah dan tawaf mesti pakaian ahli Makkah. Apa dasar filosofisnya? Kan kita selalu mencari landasan filosofis. Kemudian kajian akademis. Habis itu, apa lagi? Landasan logis. Jelas? Jarang mencari landasan wahyu dalam keputusan kita. Alasan filosofis, logis, dan kajian akademis. Sedangkan dampak syar'i itu nomor berapa? Dan itu yang mereka lakukan. Alasan mereka, ada juga berbau agamisnya. Orang Makkah tinggal di tanah suci. Oleh sebab itu mereka dianggap orang-orang suci. Kan itu? Kan orang asal dekat dengan kuburan Habib menjadi orang selamat dari neraka. Kan itu? Perasaan. Bukan karena ilmu. Asal dekat dengan wali, doanya makbul. Kan ya? Makanya letak gambar si Pulan di rumah makan supaya laris. Ada dasar syar'inya, justru syariat melarang. Tapi dasar logisnya? Dasar logisnya ada. Ada. Dasar filosofisnya ada. Ada. Beliau dulu orang pemurah. Orang pemurah murah rezeki. Sah? Disukai Allah SWT, mudah-mudahan letak gambar di situ, rezeki kita murah. Alasan apa ini? Ya, logisnya. Alasan filosofisnya. Kalau ditanya ke syar'i, boleh enggak? Kata Nabi, enggak. Man allaqa tamimatan wukila ilaiha. Ma'asyul kiram yang dirahmati Allah. Apa yang mesti katakan tadi? Bukan. Kan lupa antum. Orang jahiliyah
benda. Tapi ibadahnya dasar ilmu atau dasar pikiran? Pikiran, dasar perasaan. Makanya menurut pikiran mereka, orang tinggal di Mekah orang suci, dan pakaiannya pakaian orang suci. Orang tinggal di luar tanah haram tidak terjamin suci. Makanya kalau masuk ke Ka'bah, tempat yang suci, mesti pakai pakaian orang yang suci. Akhirnya disyaratkanlah untuk tawaf pakai pakaian orang Mekah. Beli, sewa, atau hadiah, terserah. Yang penting mesti pakaian orang Mekah. Jelas? Nah, kalau kehabisan stok atau tak punya uang, tidak ada pula yang mau meminjamkan, tidaklah ada mamak di Mekah, tidak ada family di Mekah, maka mereka wajibkan untuk menanggalkan pakaian yang kotor-kotor itu. Nah, keputusan ini menurut tuntuan, menurut syar'i, benar apa salah? Terus kenapa dibuat neraka oleh mereka? Kenapa mereka terima? Hah? Tidak ada lagi orang berilmu. Yang ada adalah orang berakal. Akal kan tidak pernah hilang, tak? Ada akal hilang? Akal tidak pernah hilang. Di negeri manapun orang mesti punya akal. Dilahir di hutan pun mesti lahir dengan akal. Tapi ada tidak orang lahir dengan ilmu? Tidak. Makanya orang jahiliyah berakal atau tidak? Berakal. Gara-gara akal itulah mereka sesat. Jadi yang dibutuhkan di negeri, yang dibutuhkan oleh kita dalam agama ini bukan orang cerdas, tapi orang berilmu. Tidak jarang orang cerdas yang merusak agama. Orang cerdas merusak agama. Buktinya aliran-aliran sesat dalam Islam, silakan dicatat dengan tinta emas. Ini perkataan saya, bahwasanya aliran sesat dalam Islam rata-rata dicetuskan, didirikan oleh orang-orang cerdas. Di antaranya ada yang berilmu tapi meninggalkan ilmunya, atau memang orang yang tidak berilmu mengikuti pikiran dan perasaannya. Jelas ya? Jadi mereka beribadah dari masa jahiliyah, beribadah. Cuman dasarnya pikiran dan perasaan. Akhirnya mereka tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Diterima tak sama Allah? Tak mungkin. Jangankan tawaf depan orang ramai, solat saja kita di rumah sendiri wajib nutup aurat, sah? Bahkan bukan hanya wajib nutup aurat, mesti sempurna. Makanya solat pakai handuk jangan buat-buat lagi. Dulu banyak buya dulu pakai handuk dia. Di kampung-kampung dulu. Iya, masih terbayang dan mata saya sekarang tuh ustaz-ustaz yang dulu ceramah di masjid-masjid kampung tuh solat ya, pertama jelas tidak jemaah tuh. Karena dah lambat bekerja, baru mandi di sungai, habis mandi di lopo-lopo tuh dia solat pakai handuk. Karena yang terbaik dulu kan pikiran kita, kaji kita waktu itu, asal tertutup aurat berarti sudah sah salat kan itu. Aurat laki-laki antara pusar dengan lutut, handuk cukup tidak menutupi? Ya cukup, maka salat dia pakai handuk itu. Dan tak ada yang akan membantahnya. Apa sebab? Dia ustaz. Buya keturunan buya, Gus keturunan kiai. Mana yang berantem? Habib keturunan Nabi. Mana yang berantai? Karena yang untuk membantahnya tidak ada ilmunya. Maka yang bermain perasaan. Tidak mungkin anak buya melakukan kesalahan. Tidak mungkin Gus melakukan kesalahan. Tidak mungkin Habib melakukan dosa. Kapan kita baru tahu? Setelah kita berilmu. Nabi juga sebelum dia diturunkan wahyu kepadanya, tidak tahu dia bagaimana cara memperbaiki orang Mekah itu. Dia tidak ikut pikirannya, ini tidak masuk ini sebenarnya. Ini orang terop telanjang itu, karena tidak masuk dia. Tapi dia tidak punya ilmunya untuk memperbaiki. Kapan baru? Setelah turun
wahyu. Nah, kita tahu bagaimana orang sholat pakai handuk tadi, tidak bagus. Kita tidak bilang, tidak mengatakan tidak sahnya, tidak bagus. Setelah kita belajar ilmu, lalu kita baca hadis Zaid bin Khalil al-Juhani, Nabi mengatakan, la yusalliyanna ar-rajulu wa laysa ala atiqihi thawbun. Jangan ada laki-laki yang sholat pundaknya tidak ditutup pakaian. Mana yang lebih parah, menutup, membuka pundak atau membuka perut? Hah? Makanya Nabi sebut yang terendah, pundaknya jangan sampai tidak tertutup. Berarti perut mesti lebih ditutup. Kan ya? Mana yang lebih parah, buka perut dari buka pundak? Hah? Buka perut. Makanya Nabi sebutkan harus buka, tutup pundaknya. Jelas ya? Jelas? Nah, akhirnya baru kita tahu, berarti mengikuti cara syekh-syekh kita dulu sholat itu, tidak semua memang, tidak ada yang wara itu banyak, lebih banyak, cuma ada sebagian yang memakai ilmu tadi, main kias semuanya. Asal utut aurat sudah tertutup, maka sah sholat. Ya, kita kan, kita tidak gugat, sah sholat insyaAllah, sholatnya sah. Tetapi patut apa tidak? Hah? Tidak, melanggar, banyak yang dilanggar. Yang kedua, yang namanya handuk kadang terselusui. Tidak jarang juga kadang mengulang sholat gara-gara itu. Atau terbuka, atau terangkat, kemudian membentuk tubuh. Sah? Banyak masalah lagi. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, dengan mengetahui sirah Nabi AS, kita akhirnya kokoh dalam beragama. Karena tantangan, tidak ada yang namanya berdamai antara hak dengan batil, itu tidak pernah berdamai. Cuman bedanya yang batil lebih beringas biasanya. Yang hak, karena hak itu melahirkan rahmat, gimana tidak? Karena dari Allah dan Rasul. Allah sabaqat rahmatuhu ghadabahu. Rahmat Allah lebih dulu dari murkanya. Nabi, rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tak utus kamu kecuali jadi rahmat bagi sekalian alam. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling lembut. Makanya syariatnya pasti yang paling baik. Karena beliau tidak suruh memilih antara dua sesuatu kecuali pilih yang lebih ringan. Yang lebih ringan selama tidak ada dosa di dalamnya. Nah, kalau gitu jangan kita milih lagi, karena sudah dipilihkan oleh orang yang lebih sayang pada kita daripada kita pada diri kita. Nabi lebih sayang pada diri kita daripada kita kepada diri kita. Nah, kalau dia pilihkan zikir selesai sholat, kata Ustaz Elmi 33 kali subhanallah, ya dia pilih yang lain. Karena dia sudah pilihkan untuk kita yang terbaik. Itulah hikmahnya belajar sirah itu. Jelas? Nah, kalau sudah demikian, kita dengannya akhirnya kita kokoh. Saya tidak akan berubah dari apa yang Nabi SAW. Orang ramai tidak pengaruh. Orang ramai tidak jadi pengaruh. Apa sebab? 9 miliar umat Islam, 1 Nabi. Mana yang menyelamatkan? Nabi sendiri. Apalagi cuma 20 ribu orang misalnya, apalagi 200 juta. Ya, sebab kekuatan Nabi SAW mengalahkan semua itu. Makanya kita tidak terpengaruh oleh banyaknya orang. Tapi yang menjadi ikutan adalah yang disuruh Allah kita taat kepadanya. Dari mana kita dapat ini? Dari sirah Nabi SAW. Bagaimana mereka dulu kokoh, walaupun sampai kadang-kadang harus mengorbankan nyawa, seperti Sumayyah yang dia pertahankan la ilaha illallah. Orang tuh bilang buang la ilaha illallah, mengucapkan itu aja payah waktu itu. Kita alhamdulillah sekarang kan tidak bayar kan, masa kita lemah pula mengucapkan la ilaha, kan tidak ada yang melarang sekarang. Muhammad Rasul tidak ada yang melarang. Cuman aja kadang-kadang beda kajian sedikit, orang tidak setuju. Itu aja masalahnya. Apa sebab tidak setuju?
umumnya mereka tidak tahu. Umumnya mereka tidak tahu. Ya kalau tengoklah, kalau sempat saya terpengaruh oleh komentar-komentar orang, wah, mau tengok tak? Hah? Kadang-kadang kawan-kawan kita bikin pula judul yang bombastis pula kadang-kadang. Dibuatnya. Tengok komentar. Tidak tahu lo ceramah lah sih. Tidak tahu lo ceramah lah. Iya dikatakan kita ambil akidah kita dari orang Yahudi katanya. Dari orang Nasrani. Itu kita tengok orang yang mengatakan itu. Kosan. Kerjanya di hutan rupanya. Kapan dia nuntut ilmu? Cuman komentarnya luar biasa. Maka ingat, Nabi dibilang gila. Kita sebelum, alhamdulillah belum dibilang gila. Ya, saya belum melihat orang mengomentari saya gila sampai hari ini, belum, alhamdulillah. Sebab nanti saya tuntut ini ujaran kebencian. Iya tak? Fitnah kan? Tapi kalau dibilang saya keliru, salah dan sebagainya, itu urusan dia. Kalau bilang gila nanti kita ajak dia tes ke rumah sakit. Mau sakit jiwa, kita paksa dia untuk ikut tes. Jangan-jangan dia yang dia yang gila. Kalau dia bilang menyimpang, kita siap juga bertemu. Ya, kelihatan di mana pokok jalannya, di mana simpangnya. Jangan-jangan dia juga yang menyimpang. Kita bisa pastikan bahwa dia yang menyimpang. Allahu musta'an. Dari mana antum tahu? Sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Banyak masalah-masalah diselesaikan sirah. Kemudian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, as-siqa billahi wa nasri. Tujuan kita belajar sirah kembali, ya sebelum saya masuk dengan pembahasan setelahnya, kayaknya juga dalam kajian setelah ini. Ya saya tengok dah mulai nengok-nengok jam. Iya kan? Dah mulai nengok keluar. Kan dah terang. Jadi kalau dah terang kan target kita semua sudah terang, maka kita selesai. Menambah rasa percaya diri kita pada Allah SWT. Karena memang pertolongan yang memang diharapkan itu hanya Allah SWT. Hanya Allah. Orang-orang yang membenci kita bisa mencintai kita dengan kehendak Allah SWT. Berapa banyak orang membenci Nabi seperti Sumabah bin Usan. Laqad kunta akrahan nasi ilayya. Kamu hai Muhammad dulu orang yang paling saya benci di seluruh dunia. Tapi setelah saya melihatmu, kamu ahabna si ilayah. Kamu yang paling engkau cintai. Ya. Saya yang miskin seperti ini, ada juga yang sudah mengaku seperti itu dulu. Ustaz digambarkan seperti syaitan. Saya menggambarkan guru saya katanya. Lalu dia tinggal bersama saya sebulan. Rupanya meneliti saya tanpa izin. Paham tak? Tinggal di rumah saya meneliti saya. Awak kira dia bertamu aja. Rupanya meneliti gerak-gerik saya, ucapan saya, siapa dengan siapa yang bergaul. Setelah itu baru dia keluar statement. Ternyata si saya itu yang setan maksudnya. Jangan saya bilang. Tidak. Mungkin ajak pula dia bertemu dengan saya nanti. Barangkali dia akan, iya, apalagi kalau kita belajar ke Nabi alaihissalatu wassalam. Makanya setiap orang pembenci Nabi, bertemu Nabi, akan mencintainya. Kecuali orang-orang yang memang Allah tutup hatinya dari kebaikan-kebaikan. Makanya jangan tak, dan masalah, dibenci orang itu biasa. Kalaulah Allah sendiri ada yang membencinya? Allah sendiri ada yang membencinya? Subhanallah. Mana yang lebih banyak orang kafir daripada orang Islam hari ini? Tuh. Suka orang kafir sama Allah? Syekh. Makanya kata Ibnu Rajab rahimahullah, Allah saja tidak bisa membuat orang, bukan tidak bisa, Allah saja tidak semua orang ridha kepadanya. Sah? Sah? Banyak tidak yang tidak suka sama Allah? Banyak, bahkan lebih banyak daripada yang suka pada Allah. Rasulullah yang sehebat itu, mana yang lebih banyak senang kepadanya atau benci kepadanya? Lebih banyak membenci Nabi alaihissalatu wassalam. Apalagi kita,
Makanya kalau tidak siap dibenci, jangan tampil di depan orang. Iya nak? Kalau tidak siap dibenci, di rumah terus. Jangan keluar kecuali untuk sholat, kemudian untuk sah, apa lagi? Untuk bekerja habis itu pulang. Kalau antum nari-nari juga depan orang, itu orang kan tengok, miskin kita, karena miskin kita dibencinya. Sah? Kaya kita, karena kaya kita dibencinya. Cuma kayu tidak pernah ajak makan ini. Cerita banyak, kekayaannya banyak, tapi pas makan kita juga traktir katanya. Kan ya? Pemurah pun kita, pemurah sekalipun tidak juga akan bisa menyenangkan semua orang. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim. Kau infakkan seluruh perbendaharaan dunia ini untuk menyenangkan hati mereka, menjinakkan mereka, tidak akan jinak, walakin Allah alafa bainahum. Allah yang akan menjinakkannya. Jadi dengan bahasa sesantun apapun, dengan pengakuan sehebat apapun, tidak akan bisa membuat hati itu tunduk kecuali yang ditundukkan oleh muqallibul qulub, yang membolak-bolakkan hati. Oleh sebab itu, buat seperti Nabi. Nabi tidak terlalu memikirkan orang membencinya. Laula bika alayya ghadabun la ubali. Kalau selama engkau ya Allah tidak murka kepadaku, aku tidak peduli. Nak benci orang seluruh dunia kepadaku tidak ada masalah. Selama engkau tidak murka kepadaku. Nah, itu yang kita dapat dari Nabi dalam sirah Nabi alaihissalatu wassalam. Bencilah, tidak ada masalah. Jelas ya? Saya menjelang pulang dulu. Kan ada juga rasu-rasu takut kan di sana dakwah untuk tauhid itu senang itu orang cepat naik taksi kita ada orang sopirnya melanggar bisa kita tegur dengan mudah jarang mereka marah tapi di sini salah-salah sebut nanti bisa marah sama kita. Pernah saya naik super band pakai lagu apa namanya yang berdentum-dentum itu apa namanya rock antum tahu rupanya rock and roll ya. Memang pokok yang dada saya dibuatnya. Iya, awak duduk belakang pula ada tempat. Ada saya bilang, gimana cara menyampaikan ke Ocu ini ya. Ini saya bilang, Cu, iku anak mati ini kena Cu. Bisa dikenen, bisa dikecilkan. Cuma pul, apanya, volumenya pul gitu. Masya Allah. Alhamdulillah dimatikannya. Untung tak marah dia kan. Memang mentah-mentah. Bergoyang dada apa namanya jantung rasanya. Oh, anak terbiasa tu kan. Alhamdulillah. Untunglah. Iya. Apa namanya tadi? Rock ya. Kalau apa macam mana lagi? Koplo tu macam mana? Jadi kaum muslimin dan muslimat. Akhirnya kalau pulang besok bisa tak terima dakwah kita? Lalu saya bilang, siapa saya yang harus minta garanti diterima dakwah? Sah? Terima tak terima itu Allah yang urus. Tapi yang penting kita sampaikan sesuai dengan ilmu yang Allah berikan. Sampai saya bilang, tidak terima nanti misalnya kan pulang pertama itu ke kampung saya. Mujoleng. MJ gitu. Muara Jalan. Tidak terima Muara Jalan nanti, coba pula ke Bang Kinang. Sah? Tidak terima Bang Kinang, naik pula ke Kuo. Sah? Nah, sampai perbatasan Sumbar balik lagi ke Ertiris kan? Tidak juga pergi ke Rumbio, kampung mertua kan? Tidak juga pergi ke? Masih banyak. Sampai saya pikir ujung-ujung nanti tidak juga pergi ke saya ke Papua. Iya, bikin pondok dengan hutan tu kan? Kan tidak ada lagi orang nentang nanti tu. Tapi alhamdulillah ada yang terima, ada yang menolak, ada juga yang awal-awal wait and see. Tunggu lihat dulu. Habis itu dah habis jadwal saya baru dia mendekat. Bisa ngizi Ustaz, dah habis jadwal. Potong condok-condok nak omong keliling. Tapi jangan. Ini gara-gara tadi banyak isu. Kan itu masalahnya. Dan dia terlambat klarifikasi. Dah habis jadwal baru datang. Bisa ngisi masjid kami Ustaz. Hari apa? Senin. Senin 1 di sini, Senin 2 di sini, Senin 3, Senin 4 di sini, yang 5 di sini. Habis Senin ini Ustaz, nah, Selasa lagi, Selasa satu sih. Berarti ada sampai ke Ahad, penuh semua. Terus kapan lagi? Tambah hari sehari lagi dalam.
sebekan. Jadi kadang-kadang itu kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Dari sirah kita mengambil energi dan semangat ini. Nabi SAW tak bisa menyenangkan semua orang. Allah SWT juga tidak disenangi oleh semua makhluk. Akhirnya kita tidak terpengaruh dengan itu. Bukan berarti kita membuat orang tidak senang. Bukan berarti tidak membuat orang tidak senang, bukan. Tapi kita berupaya untuk membuat orang senang dengan bahasa-bahasa yang senang, bukan yang susah-susah. Bisa? Ada enggak tadi kata-kata yang tidak menyenangkan? Enggak ada. Kalau ada bilang sekarang, jangan nanti. Biar saya ralat kembali. Hah? Tentang? Oh, diputar balik lagi. Ah, iyalah. Mana ada rekamannya nanti. Hanam. Ya kalau ada, saya mohon maaf. Kalau ada yang salah, saya siap menarik kembali ucapan itu. Tapi kalau benar, semata-mata taufik dari Allah SWT, yang salah tentu kelemahan saya. Dan saya mohon maaf atas segalanya. Kepada Allah saya mohon ampunan. Kepada tuan-tuan mohon dimaafkan. Karena hari sudah terang, pelajaran pun sudah jelas. Kita tutup. Sampai di sini dulu. Sah? Hah? Besok kita tambah lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassubhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang barang